Polda Sulsel rilis jaringan penyuplai 3 ton bahan pembuatan bom ikan. 13 ton beras oplosan ditemukan di sebuah gudang di Kabupaten Bone. Warga di Makassar buat kampung bebas asap rokok. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Kompas Sulsel. Dan sejumlah informasi penting selain informasi utama tadi akan kami hadirkan untuk Anda yang telah kami kemas secara tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Sama saya, Indra Bakti. Saya Yuli Tarebang, edisi Selasa 25 Juli 2017. Kita jelang Kompas Sulsel selengkapnya.